Pipa utama milik PDAM Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor hingga menyemburkan air bercampur lumpur. Kebocoran pipa tidak hanya mengganggu lalu lintas jalan, bahkan sejumlah kios warga pun terkena banjir. Meledak, info pam meledak di sekitaran. Inilah video amatir yang direkam warga saat pipa milik PDAM Tirka Bagasasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran hingga menyemburkan air bercampur lumpur di Jalan Raya Industri Tegal Gede, Pasir Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas sempat terganggu. Tebalnya lumpur juga membuat jalan sekitar menjadi licin dan membahayakan pengendara yang melintas. Tadinya kecil, ya lama-lama ya besar gitu, tekanan airnya makin besar, ya terus nggak ketahan jadi meluap. Air campur lumpur ya? Iya, ya masuk ke sini, juga, masjid, terus ke dalam salon juga masuk. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebocoran pipa ini, namun warga mulai resah pasalnya kejadian serupa kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap agar pihak terkait bisa segera membenahinya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.